Allahu 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 Allah. Sebab itu Nabi SAW, dia sebut dunia ini diciptakan untuk empat golongan manusia. Dunia ini diciptakan untuk empat golongan manusia. Iaitu golongan yang pertama adalah mereka yang diberikan harta oleh Allah dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini taat dan gunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang mereka tak diberikan harta oleh Allah tetapi diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu golongan yang kedua ini berdoa kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah aku harta seperti golongan yang pertama agar aku boleh melakukan perkara yang sama seperti dia. Maka Nabi sebut golongan pertama dengan kedua ini pahalanya sama. Ini yang baik. Golongan yang ketiga, golongan yang dikurniakan harta tetapi tidak dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menggunakan harta yang dikurniakan oleh Allah kepada jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan ketiga. Golongan yang keempat ialah mereka yang tak dikurniakan ilmu dan tak dikurniakan harta tetapi dia meminta kepada Allah, ya Allah, kurniakan aku harta sebagaimana golongan yang ketiga tadi. Golongan ketiga dan keempat, mereka adalah golongan yang jelek, golongan yang teruk, golongan bawahan. Apa maksud dia, tuan-tuan dan puan? Orang yang ada harta tapi tak ada ilmu, barangkali dia menggunakan wang itu pada jalan tidak sah, jalan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan komplain bila Allah tak bagi, tetapi syukur bila Allah tak bagi. Sebab bila Allah tak bagi, doa gitu Allah simpan, kita bersabar, Allah bagi pahala lebih banyak di akhirat nanti. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, di akhirat kelak Allah akan tunjukkan kepada hamba-Nya yang banyak diuji di dunia, banyak berdoa kepada Allah tetapi doanya tidak dikabulkan, doa yang baik, doanya tidak dikabulkan, lalu Allah tunjukkan kepada dia, wahai fulan, inilah pahala kamu bergunung ganang. Si fulan tu dia rasa pelik. Dia tanya pada Allah, ya Allah, aku kat dunia dulu lima waktu tu ada, tapi ekstra-ekstra tu macam tak ada. Macam mana boleh ada pahala banyak macam ni? Dia rasa, wow, macam mana boleh tiba-tiba ada? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada hamba itu dan berkata, ya fulan, letak nama tuan-tuan dan puan-puan kat situ, fulan tu, ya fulan, tidakkah di dunia dahulu engkau diuji, engkau ditimpa ujian, musibah, ya, dan engkau bersabar, ya, bukankah engkau berdoa kepada aku dan aku tidak mengabulkan doa engkau di dunia? Dan kita jawab, ya, dan semua yang ada di belakang ini adalah hasil kesabaran engkau ketika di dunia dahulu. Lalu Nabi SAW sebut, fulan itu dia meminta kepada Allah, ya Allah, boleh tak kembalikan aku ke dunia dan uji aku lebih banyak supaya aku dapat lagi banyak pahala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dia kesabaran tu bila Allah tak bagi sesuatu, sebab milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu macam kawan-kawan kita yang belum muslim, ada kala mereka mempersoalkan, macam mana hanya agama Islam saja boleh masuk syurga, agama kami tak boleh? Ha? Macam ni tak adil. Kenapa Allah Tuhan tak ciptakan semua manusia ini muslim? Waktu itu tuan-tuan puan-puan, kita jawab dia, kita kata, awak, apa yang awak sebut itu Allah dah sebut dalam Quran 1400 tahun yang lampau, dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 99. Iaitu mereka bertanya, kenapa Allah tak ciptakan semua manusia beriman? Yes, telah ditanya. Sebab apa? Sebagai ujian. Dan kena faham tuan-tuan dan puan-puan, tak semestinya yang lahir Islam dia akan mati dalam keadaan Islam, dan tak semestinya yang lahir dalam keadaan kafir dia akan mati dalam kekafiran. Tak semesti. Ada dalam hadis 40 riwayat At-Tirmizi,
Hadis 40 tu daripada Imam Nawawi. Tetapi habis hadis 40 ini antaranya ialah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dia sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana akan ada orang yang seumur hidup dia amalannya adalah seumpama ahli syurga, ahli syurga. Tetapi di penghujung usianya dia melakukan amalan seperti amalan ahli neraka. Maka tempat akhirnya adalah finnar, adalah api neraka. Dan Nabi SAW sambung, ada manusia yang sepanjang hidupnya dia beramal seperti seorang penghuni neraka, ahli neraka. Tetapi di hujung usianya dia melakukan amalan seperti amalan ahli syurga. Maka tempat akhirnya adalah fi jannah, adalah jannah, adalah syurga. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita tidak tahu apakah pengakhiran kita, apatah lagi untuk mengetahui pengakhiran orang lain. Sebab itu yang diterapkan dalam diri kita sebagai Muslim ialah kita nak beriman dan kita nak mati dalam keadaan wala tamuntuna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 102. Wala tamuntuna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali di dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak mati dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah? Iaitu hidup dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Saya bagi contoh mudah. Seorang yang suka pergi kelab dangdut setiap malam dengan setiap orang yang suka solat 5 waktu di masjid. Kebarangkalian orang yang suka pergi kelab dangdut itu mati husnul khotimah, mati dalam keadaan sujud pada Allah, itu tinggi ke rendah? Rendah, sebab dia melazimi tempat maksiat. Kalau kita melazimi tempat-tempat yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kemungkinan untuk kita mati pada jalan itu, pada keadaan itu, lebih tinggi ke lebih rendah? Tinggi. Sebab itu kita kena membiasakan diri kita nak wala tamuntuna illa wa antum muslimun, nak husnul khatimah boleh. Pastikan hidup kita pun husnul khatimah. Hidup kita itu pun juga adalah hidup yang baik. Tuan-tuan dan puan, jangan kita fikir, kita fikir, okay brother, tapi Muslim kat dunia ni ada 1.7 bilion. Tapi penduduk dunia ni ada dalam 7.2 bilion. Maksudnya, 5 bilion lebih kat luar tu, mereka bukan Islam tu. Adakah mereka itu semua masuk neraka, brother? Bagaimana dengan mereka ini yang dekat Amazon, yang dakwah Islam tak sampai kepada dia? Bagaimana? Allah ni kan adil. Sebab ada orang Islam yang dia nak keluar daripada Islam sebab dia tak faham. Sebab bila dia tengok, ada remaja datang kat saya, dia kata, brother, saya ada persoalan mengganggu saya. Saya kata, apa dia? Dia kata, brother, saya tak faham, brother, macam mana, brother, kawan saya, Achong, Mutu, Siwa, Peter, Mary, kawan-kawan saya yang bukan Muslim ni, brother, baik tau, akhlaknya baik tau, suka tolong orang tau, surau masjid pun dia derma tau, brother, tapi dia bukan Islam. Tapi dalam agama, dan saya kadang-kadang, brother, saya malu, saya kurang baik berbanding dengan dia, akhlak saya kurang baik. Saya terfikir, brother, macam mana kawan saya tu yang bukan Muslim, yang baik macam tu boleh masuk neraka hanya kerana dia tak beragama Islam? Kan Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah kan Maha Adil. Soalan dia bagus ke tak bagus? Very good question. Sebab itu tuan-tuan dan puan, jangan fikir bila ada orang mempersoalkan Islam, dia nak murtad. Tak. Kadang-kadang dia tak dapat jawapan, dia frust. Lalu saya bagi tahu kepada dia. Dan ini jawapan yang perlu kita ketahui. Iaitu tuan-tuan dan puan, di dalam surah Al-Isra', surah ke-17 ayat 15, Allah sebut dengan jelas, Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum sehingga diutuskan seorang rasul kepada mereka. Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang tokoh besar, dia mengatakan,
berdasarkan ayat ini, manusia ini dibahagikan kepada tiga golongan. Okey, berdasarkan ayat ini. Golongan yang pertama ialah mereka yang mendapat mesej tentang Islam tetapi yang samar-samar, yang kurang tepat. Bukan dapat daripada sumbernya. Okey? Dia dapat tapi samar-samar. Yang kedua adalah golongan yang langsung tak dapat mesej Islam. Tak dapat. Dan golongan ketiga ialah mereka yang mendapat mesej berkaitan dengan Islam yang jelas, tetapi mereka menolak agama Islam dan tidak mau memeluk agama Islam. Allah.